Ya, bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh masyarakat maupun kalangan selebritis. Karakternya yang energik, merakyat dan sederhana membuat Ganjar dinilai sebagai sosok ideal untuk memimpin bangsa. Kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam acara Jalan Santai di Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat menyedot perhatian dari masyarakat berbagai kalangan. Sejumlah artis ternama tanah air yang turut memeriahkan kegiatan Jalan Santai ini kagum dengan sosok Ganjar Pranowo yang sangat energik, merakyat sederhana dan selalu menyapa masyarakat. Sosok beliau itu luar biasa ya, humble banget orangnya, sederhana dan down to earth gitu, sampai mau belusukan-belusukan. Humble sih ya, humble, terus berwibawa, terus juga dekat sama, dia tuh tidak membeda-bedakan mana orang yang di atas, mana yang di bawah, itu sih. Yang saya lihat, merakyat banget ya, merakyat, murah senyum, terus mengayomi juga, menampung aspirasi rakyat. Memiliki karakter yang positif di mata masyarakat, Ganjar dinilai menjadi sosok memimpin ideal untuk membawa kemajuan bagi Indonesia ke depannya. Butuh pemimpin yang benar-benar merakyat begitu. Ya, harapannya seperti Pak Ganjar Pranowo pastinya. Intinya sih pengennya biar negara kita Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Pembangunan-pembangunan di daerah-daerah pastinya. Pada Pilpres 2024 mendatang, Ganjar Pranowo diusung dan didukung oleh sejumlah partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Khoirudin, iNews melaporkan.